Kabar simpang siur, Atta Halilintar bongkar alasan nikahi Ria Ricis secara siri. Aurel Hermansyah menangis. Atta Halilintar dan Ria Ricis saat ini tengah diguncang gosip tak sedap, apalagi beredar di media sosial yang memperlihatkan bahwa suami dari Aurel Hermansyah itu menikah siri dengan mantan istri Tengku Rian. Kabar beredar Atta Halilintar nikahi siri dengan Ria Ricis tersebut viral usai salah satu akun YouTube @artissyaruh mengunggah pemberitaan itu pada 28 Agustus 2024. Berikut narasi dari gambar di YouTube. Astagfirullah, dasar tak tahu malu. Lu, jijik. Setelah digerebek di apartemennya, inilah alasan Atta Halilintar menikahi Ricis. Asanti, astagfirullah, dasar tak tahu malu lu, jijik. Setengah digerebek di apartemennya, inilah alasan Atta Halilintar menikahi Siri. Berikut juga narasi judul unggahan tersebut. Namun apakah benar informasi tersebut? Setelah dilakukan penelusuran tim, dari informasi diketahui dari unggahan YouTube akun @artisaru. Terlihat pada gambar, thumbnail itu memperlihatkan potret Atta Halilintar dengan Ria Ricis tengah berdekatan sedangkan Aurel Hermansyah terlihat menangis. Juga ada Ashanti yang merupakan ibu tiri dari Aurel Hermansyah dan Raffi Ahmad terlihat dengan muka kaget. Dalam video berdurasi 2 menit 56 menit tersebut hanya membahas gosip yang tidak tahu kebenaran soal atas nikah siri dengan Ria Ricis. Mengutip dari pemberitaan Insert Live, Atta Halilintar kecewa usai ada orang yang menyebarkan fitnah soal pernikahan siri dengan Ria Ricis. Atta Halilintar berniat benar-benar melaporkan akun sosial media penyebar kabar bohong tersebut. Semoga menjadi penghapusan dosa ya. Insya Allah sudah direncanakan semuanya. Sudah diproses juga beberapa hari kemarin akunnya. Soalnya akunnya banyak, jadi kita detailkan dulu, ungkap Atta Halilintar. Informasi terkait berita Atta Halilintar menikah dengan Ria Ricis itu keliru atau menyesatkan dan termasuk dalam berita bohong. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.